Bagaimana cara mengamankan akun Instagram kalian agar tidak dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Langsung aja kalian buka aplikasi Instagram kalian biar cepat ya teman-teman. Langsung kita klik profil di pojok kanan bawah ini. Setelah itu baris 3 di pojok kanan atas ini dia. Kita pilih pengaturan dan privasi. Di sini kita pilih yang paling atas yaitu pusat akun. Di sini kita pilih ini dia teman-teman ya, pengaturan akun, kata sandi dan keamanan. Kita pilih yang autentikasi dua faktor atau verifikasi dua langkah. Di sini kita pilih yang Instagram. Nah, di sini ada pilihan ini dia teman-teman ya. Kalian ini sebelumnya saya sudah melakukan verifikasi dua langkah yaitu dengan menggunakan pesan teks atau SMS. Di sini nanti ada pilihannya ya teman-teman. Kalian menggunakan pesan teks atau apa? Yang paling mudah yaitu menggunakan pesan teks atau SMS seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan sebelumnya. Jadi ya agak bingung mau ngasih tutorial. Jadi intinya sama seperti kalian daftar WhatsApp ya, teman-teman. Dengan menggunakan memasukkan nomor telepon kalian untuk menerima kode seperti itu. Di sini saya ada ini dia, yaitu ubah nomor telepon. Jadi pengaturannya ya sama seperti kalian daftar WhatsApp itu. Kalian pilih yang pesan SMS. Nah, seperti itu nanti disuruh masukkan nomor HP, nanti akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke HP kalian. Oke, jadi seperti itu caranya dengan cara melakukan autentikasi dua faktor ini. Jadi pihak pembobol atau orang yang akan membobol akun Instagram kalian itu nanti tidak akan bisa membobolnya dengan mudah ya, teman-teman, karena akan memunculkan kode verifikasi ke nomor HP kalian seperti itu.